kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dapat di dalammu, dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Sungguh tidak ada yang mustahil. Ada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku. Dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sebab aku percaya. Mari angkat tanganmu bersama-sama, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Percaya, percaya pada perkataannya, percaya pada janjinya. Katakan ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Berdiri kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Hidupku ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku
aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat. Nyanyikan lagi saudara-saudaraku, katakan sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya firman-Mu tiada pernah berubah. Banyak kali dan sering kali kami menghadapi hal-hal yang sungguh di luar kekuatan kami, yang sungguh di luar akal pikiran kami. Bahkan sering kali kami berkata kepada setiap keadaan yang sedang kami hadapi, Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan, kami tidak kuat. Tuhan, tidak bisa saya lewati. Tapi berapa banyak saudara dan saya menyadari bahwa setiap pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan mengajar dan melatih kita untuk semakin hari bukan semakin melihat dan bergantung dan memandang pada keadaan yang kelihatan dengan kasat mata kita. Namun Dia melatih kita untuk mengingat semua perkataan-Nya yang pernah Dia katakan kepada kita. Bahwa kalau Dia berjanji untuk menyembuhkan, menolong, memulihkan, memberkati, menyertai, itu akan Dia lakukan dalam hidup kita. Sebab itu janji Tuhan. Dan yang berkata bukan manusia, tetapi Tuhan yang menciptakan kita. Dia melatih engkau dan saya untuk semakin hari, semakin bergantung kepada janji dan perkataan-Nya. Semakin percaya kepada apa yang Tuhan katakan, melebihi apa yang manusia katakan kepada hidup kita. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang manusia katakan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan dalam setiap kita. Berapa yang kau percayakan hal ini? Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepadaku. Ucapkan satu kali lagi kalimat ini, hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepadaku. Kami pegang kuat-kuat, kami pegang teguh, kami ingat semua janji-Mu dalam hidup kami, kami ingat semua perkataan-Mu dalam hidup kami, dan tidak kami ragukan sedikit pun. Bapak, Ibu, saudaraku, saya ajak saudaraku untuk mengangkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, ingat kembali janji Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya janji-Nya ya dan amin. Dan Dia berjanji kepada engkau dan saya. Bahkan mungkin Dia berjanji hal-hal yang paling spesifik dalam hidup kita. Hal-hal yang paling mendetail dalam hidup kita. Apa yang Tuhan janjikan itu ingat baik-baik. Pegang teguh, pegang kuat-kuat, karena janji-Nya akan digenapi. Firman-Nya akan ditepati. Tepat pada waktu Tuhan dalam hidup kita. Sepakat berkata amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena katakan, ku percaya Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan kau